Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini aku mainin game MTA Roleplay Indonesia lagi, sahabat Hendry. Dan jadi di episode kali ini aku mau bahas lagi soal voice ya, yang ada di MTA. Bang, gimana cara gunainnya? Cara gunainnya itu tinggal pencet Z aja, terus kalian berbicara ya, sama kayak apa ya, ya obrolan gitulah pokoknya. Kita buka, aku mau jalan-jalan ke depan. Oke, kita mau jalan ke depan-depan sama dulu. Dan mobil aku hancur, enggak tahu siapa yang hancurin ini. Ini gua ngajar banget sih sebenarnya. Oke. Ini kurang ajar sih sebenarnya ngancurin mobil orang gitu. Parah sih, parah. Oke, kita turun ke bawah ya, sahabat Hendry. Oke, nice. Wih, masih drop ya FPS aku di sini. Aku nggak tahu sih kenapa gua selalu record ini kayaknya drop banget. Mungkin RAM gua hancur atau nggak cocok lagi untuk main game ini. Jadi ya aku bakal aku upgrade komputer aku biar bisa main lagi biasanya, nggak ngelag-ngelag kayak gini. Susah pak kalau ngelag-ngelag kayak gini pak. Wah, ada Hendry Gamers. Waduh, ya parah nih, ada subscriber aku pagi-pagi udah main gitu kan. Karena nanti apa aku kalau lagi bosan lagi dah. Nah, betul pengen lihat perkembangan di ini loh. Di apa namanya? Di in-game gitu kan, in-game ILRP. Kan udah lama nih apa jarang on juga ya, apa jarang all. Kan banyak dari kalian, bang mainin roleplay lagi bang, bang mainin ini bla bla bla. Aku udah tahu kalian pasti senang abang mainin game ini. Cuman masalahnya abang butuh RAM sih. Butuh RAM ya. Kalau kalian kita minum dulu sama makan. Sorry ya sahabat Hendry, kalau kalian DM ke abang, abang gak bales, itu bukan karena abang sombong atau diem aja, bukan, abang baca kok. Abang selalu baca, cuman abang gak bisa, gak mau bales karena nanti berujung PG pak, PG, berujung ini nanti fatal ya, atau ya BR lah gitu. Kalau mau chat-chat aja, kalian bisa cek di deskripsi aku, kalian masuk aja di Instagram aku, atau kalian bisa DM ke ini aku di Discord aku ya, karena Discord aku juga banyaknya keluar, nggak tahu siapapun orangnya, mungkin dari beberapa subscriber apa juga keluar ya, aku nggak tahu ya siapa yang punya, hanya kalian yang tahu ya. Oke, kita kebutin aja karena abang mau kerja, mau cari uang lagi kayak kemarin uang abang habis gara-gara perbaiki ini mobil sama itu sama isi bensin mahal banget. Jadi aku mau nggak mau langsung mau kayak gini. Jadi kalian itu sebenarnya pencet Z aja kalau mau lebih gampangnya ya. Kalau misalnya ke Mambang nanti nggak pencet halo bang, tapi menurut abang kalau untuk voice ya agak ngelag gitu sahabat ini. Jadi abang itu sebenarnya tuh kayak sama kayak Discord ya jadi kayak apa ya, robot gitu suaranya. Nah, kalau itu sih tergantung sama apa ya, sinyal biasanya ya. Kalau sinyal kalian buruk ya nggak bisa gitu.
si itu tuh yang ID 6 tadi yang ada DM aku. Nah, itu pingnya 19. Kalau abang lihat tuh pingnya kaca balau ya 100, 90, 50 ya asing lah terserah ya. Oke, kita udah sampai di lokasi sahabat tadi. Kerjaannya kerja ya, kerja terus. Bang, kenapa konten abang kerja terus bang? Karena abang intinya mencari duit, gitu aja sih. Terus sudah cari duit, tabung untuk beli yang lain untuk hal yang penting. Rumah abang kemarin waktu itu kebobol. Aku nggak tahu siapa ngebobolin rumah itu. Itu memang kurang ajar sih banget ya. Abang nggak main satu bulan lebih dibobol rumah abangnya. Kurang ajar itu yang ngebobol ya. Awas aja nih yang komen di bawah, bang aku yang ngebobol, bagus ya, bagus anda ngaku ya. Tapi abang sih nggak mempermasalahkan soal itu ya. Abang senang kalau kalian bisa ngebobol rumah abang. Seneng sih abang tuh kalau kalian tuh bisa ngebobol rumah abang. Selama ini kan abang main game giniannya di LRP kan nggak pernah tuh kena bobolan atau dipaling. Apalagi mobil gua yang dipaling itu hebat banget, itu hebat itu ya. It's the lift. Hebat, kalau udah bisa maling mobil abang tuh hebat banget. Yang tukang malingnya hebat. Cuman ya janganlah gitu ya. Kasihan abang, abang mau beli mobil itu mahal pak. Bukan pakai daun pak, pakai uang pak. Abang juga kerja aja kayak gini kerjanya. Kita tunggu sampai 12. Udah nih sabar. Ya, 13 dong. Udahlah. Anggap aja satunya gimana ya, bak lah. Oke, kita lihat status abang ya. Tuh, kalian bisa lihat status abang. PH abang itu 115, sahabat Andy. Kenapa abang nggak bisa mau ngelakuin hal BR kayak dulu? Karena kalau 115 ini sangat besar banget. Dan juga sangat diwaspadain lah gitu ya, wanti-wanti ya sahabat ini, karena mudah dibanned sama si owner atau di suspend ya. Makanya kalau kalian akunnya nggak mau di suspend, kalau udah PH besar jangan ngelakuin ngelanggar aturan gitu. Apalagi aturan BR chicken running lah, kalian lagi bertempur sama polisi kalian malah caking chicken running gitu. Itu kan sama aja ini, sama aja kalian main game free mode ya, yang mode free. Kalau kalian mau tempur, aku sih ini saran abang ya, saran abang nih. Kalau kalian mau tempur, kayak kemarin tuh abang lihat seneng banget, ada yang berani banget tempuran ya, berani tempur di 3 tempat atau 3 lokasi. Itu sangat bin ajaib. Abang seneng sih lihat kayak gitu. Karena si polisi bingung pak, mau nyerang yang mana ini? Ini yang mau yang mana ini? Ini yang mau yang mana gitu. Jadi bingung. Wah, hancur semua ini. Kenapa pada hancur semua mobil? Mobil simpanan orang pada hancur semua. Kayaknya yang nyetir abal-abal ya sahabat ini. Biasanya kalau tabrakan-tabrakan kayak gitu biasanya antara faktor pertama faktornya itu tidur. Orangnya tidur capean begadang 24 jam demi rewind dari LRP. Yang kedua itu nyetirnya abal-abal, dimana dia main kebut-kebutan aja. Bodo amat mobil itu rusak atau kagak, dia gak mau diperbaiki aja sih. Nah terus kalau soal nabrak-menabrak itu biasanya orang cobo ya. Abang aja gak mau tabrak-menabrak gitu. Karena ngapa? Kalau abang nabrak-menabrak, otomatis abang juga fatal juga sebenarnya. Nabrak-menabrak itu mengurangi kesehatan kita. Ya pertama mengalami kaki patah gitu, lengan patah gitu kan. Kalian gak bisa nyetir lagi bawa mobilnya. Terus kalian ya anggap aja BR lah gitu ya. Kalau kalian bisa bawa mobilnya itu ya itu BR. Bukannya abang ini sih. Kalau kalian nyetir tuh perhatikanlah jalan-jalan kalian gitu ya.
jangan sampai abal-abal dikit-dikit nombor gitu. Kayaknya simnya sim nembak gitu ya. Kalau biasanya sim nembak tuh gitu tuh, sim nembak dia nabrak-nabrak aja. Wah, ini aku nih. Wah, gua tabrak. Tabrak. Karena di trucker ini kalau kalian nabrak ya sahabat ini, itu poinnya berkurang sahabat ini. Semakin kalian menghancurkan mobil ini semakin berkurang. Apalagi kalau kalian overheat ya, overheat di ininya melewati lampau batas yang ditentukan sama si ini, sama si ILRP. Kalau si Zen ya, si Zen. Nah, kalau kalian sudah melampauin itu, otomatis kalian juga berkurang. Makanya kalau kalian bekerja ya serius saja gitu. Bekerja gitu, jangan sampai bekerja sampai main yang lain gitu. Karena berbahaya juga sih, di jalan juga berbahaya sih. Anggap aja kalian tuh di lift gitu, kalian yang bawa mobil gitu kan. Terus tiba-tiba ketabrak gitu. Dari kemarin abang pengen main ILRP karena abang kangen sama kalian, pasti kalian udah kangen juga sama abang. Dimana kalian hobi banget yang nge-scam-scam abang gitu. Yang nge-scam tolong merapat aja ya gitu, merapat pak. Silakan mau scam ya, silakan saya silakan gitu kalau kalian mau scam. Tapi ingat harus ada batas wajarnya coy. Kalau mau nge-scam tuh jangan langsung minta hartamu ini bla 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 bla, aku mau jadi kawanmu, tiba-tiba langsung dibekal gitu. Ah, itu kan teman makan teman gitu ujung-ujungnya. Ya kalau kalian mau jadi teman abang silakan, tapi kalau kalian mau jadi pengkhianat abang, wah sorry banget, sorry banget. Kayak Fox GT tuh kemarin yang dulu ya, si Fox GT nih udah bahas ini ya. Kenapa abang diemin? Karena dia udah melakuin hal yang sangat fatal bagi abang. Dimana dia melakukan teman makan teman, istilahnya bawang makan bawang. Nangis loh, kampus. Wah, ini ada bus nih. Aku seneng sih kalau ada bus gitu lewat. Intinya kalau kalian main game ini, fokus saja tujuan kalian, apa yang kalian mau lakuin. Kayak contohnya mau gabung gangster, tapi menurut abang ya kalau gangster sangat menguntungkan sih. Kalian bisa jual narkoba gitu ya, tapi hati-hati kalau kalian jual narkoba. Hati-hati ya. Karena apa? Karena kalau kalian gak hati-hati, kalian otomatis di iniin orang, apa namanya, diitun orang loh, dicari orang, dan banyak polisi bakal ngejar kalian, itu pasti. Nah, buat kalian yang jadi LSPD, nah ini aku kasih tips biar kalian tuh bisa menangkap para kriminal-kriminal yang ada di LRP. Caranya gampang sih sebenarnya. Kalau bagi tugas aja, misalnya kalian ada on 100 orang. 100 orang bagi 2 aja, 50-50 orang. Misalnya ada 3 tempat ya, bagian aja 100 bagi 3 berapa gitu kan. Misalnya 25 atau 35 gitu. Nah, kalau misalnya onnya cuma 5 atau 7 atau 10, ya kalian tinggal bagiin aja berapa orang gitu. Agar apa? Biar cepat kasusnya diselesaikan, enggak nunggu-nunggu, enggak nunggu-nunggu. Aja sih. Terus yang buat rumah sakit, yang bekerjanya jadi rumah sakit melayanin orang, tolong ya, kalau orang lagi sakit itu inilah ya, bergegas langsung datang gitu ya. Jangan gimana ya maksudnya, jangan tunggu menunggu gitu ya, pokoknya langsung datang aja gitu, siapa duluan itu datang. Nah, untuk yang masyarakat yang ada di LRP, tolong dikondisikan lagi ya, dikondisikan lagi pak.
Anda menipu teman atau siapapun, misalnya kalian melihat melihat orang yang lagi sekarat, kalian tinggal telepon 911 gitu untuk minta bantuan si ini pihak rumah sakit. Jangan kalian diamin aja, kasihan orangnya, orangnya udah capek jauh-jauh gitu, kalian malah kayak gitu. Lagi kita belok ke kanan. Bang tuh senang sama kalian, tapi kaliannya gimana? Ini aku bisa ngantar cuman 4 box deh ya sahabat tadi, karena tuh so kan baru abang bilang abal-abal, abang aja juga abal-abal gak sering ngobrak, karena abang tuh monitornya juga rusak. Oke, okay. Kayaknya cuman ngantar 4 box deh, karena abang bentar lagi mau ya mau berpergian sih sebenernya. Jadi abang mau siap-siap dulu dan jalan biasa. Oke, kita cepat ya, karena mepet banget sih waktunya, apa salah banget ini siangan tuh kan. Kita akan mempercepat waktunya, mempersingkat, karena abang juga mau berpergian, ada urusan yang di reliefnya, jadi nggak bisa mantep-mantep di LRP. Sebenarnya sih tadi pagi abang keluarnya pagi jam 5 atau jam 4an lah itu cepatnya, tapi karena abang bangunnya siang jadi abang nggak mau, abang kerjanya siang juga. Kita lawan arus, sebenarnya nggak boleh sih kalau ada polisi ini kena tangkap. Kita kebutin sama saja, kebutin kita nombros yang ini aja, sebenarnya nggak boleh nombros kayak gini, makanya abang terpaksa karena abang mau off. Menit lagi sahabat Hendri. Kalau di sini sih 653 ya, bukan 55. Kalau di komputer abang 55. Harus
light. Ada udah dekat loh. Kenapa harus nge-lag di momen-momen kayak gini? Aduh. Ini udah sampai nih sama dekat yang kedua. Semoga aja sama ya. Iya. Oke, kita udah masuk terowongan sampai tadi. Lagi dong, please. Waduh. Parah ini. Waduh. Kita relok dulu ya sahabat ini. Astaga, kenapa kita harus relok? Enggak mau sih sebenarnya. Kacau balau dah. Salah. Ini. Oke, sahabat Hendrik, ini udah masuk. Oke, sekarang kita coba. Oke. Oke, sahabat Hendrik. Wow, udah jam 7 ini. Gak tau mereka tau kagak ya. Batasnya sih nggak bisa open. Kita tunggu. Aduh, ada merah-merahnya toh. Ada merah-merahnya sahabat ini. Oke, sahabat ini aku akhirin aja.
video aku sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel aku kalau kalian suka gue bikin video tentang IDRB. Dan mungkin sampai di sini aja dulu video aku karena nggak bisa lanjutin. Kuota abang udah sampai jam 7 sih sebenarnya, udah habis gitu, ya nggak bisa on terlalu lama. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Next kita bakal bikin lagi videonya tentang IDRB. Oke, gue dari Nergamas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.